Ini semua sampai masa pemulihan berakhir dan juga masih jadi tanggung jawab kontraktor. Dan kami juga selalu melakukan rapat rutin untuk mengawal ini semua. Berarti nanti kan diperbaiki lagi Bu ya? Pasti, pasti. Pasti itu. Sampai kapan Bu masa pemulihannya? Kalau masa pemulihan sampai tanggal 16 September 2021. 2022. 2022. Itu melihat dengan kondisi itu Bu memang rendah kah itunya kualitasnya speknya gitu. Oh, kalau spek tuh kami sudah melaksanakan sesuai spesifikasi yang dari perencana. Ya, dari perencana itu sudah sesuai. Bahannya memang itu belum untuk bahannya yang memang karet itu. Yang itu. Iya, betul. Oh. Jadi memang untuk yang jalur disabilitas itu Inge. Memang itu ya tidak berupa ubin ya, bukan pak rubber. Rubber. Istilahnya rubber. Memang itulah dari perencanaannya pula. Iya, dari perencana. Tapi memang kan lokasi pedestrian kita ini kan di sekumpul itu yang aktivitas warganya kan tinggi nih. Dan di beberapa titik itu kan ada beberapa toko, terus ada rumah sakit, ada kantor Kementerian Agama, Indomaret, Alfamart. Nah, jadi itu yang kami identifikasi kerusakan itu tidak semua. Jadi hanya spot-spot yang dilindasi oleh kendaraan roda 4 yang muatannya banyak. Jadi mungkin kayak untuk toko, terus yang memasukkan bahan-bahan untuk di Indomaret, Alfamart. Nah, itu yang spot-spot aja. Jadi tidak semua itu mengalami kerusakan. Artinya hanya sebagian aja nih, Bu. Hanya sebagian saja. Nah, melihat di spot-spot itu mudah rusak, apakah akan ada diganti Bu? Di situ lebih kuat lagi ya, di lokasi. Nah, itu kami masih melakukan diskusi, kami rapat diskusi dengan perencana. Solusi terbaiknya seperti apa? Ini kita masih proses, jadi belum bisa memberikan statement nanti seperti apa. Tapi yang pasti ini selalu kami kawal, dan ini selalu kami diskusikan. Itu kan sudah masa pemeliharaan, berarti sudah selesai ya tahap pembangunannya. Kan saat ini masa pemeliharaan ya? Masa pemeliharaan, Pak. Sampai itu September. Panjangnya berapa, Bu? Panjang pedestrian. Iya, penataan itu, kawasan itu. Sekitar 450 meter. Sisi kiri dan sisi kanan. Dengan anggaran 32 miliar. Dari pagub 38 miliar. Itu apa aja yang dikerjakan, Bu? Ada sekitar 7 item. Jadi ada kami membaginya dengan 7 zona. Jadi dari zona istilah kami dalam pelaksanaan, jadi ada zona 1 sampai dengan zona 7. Zona 1 sampai dengan zona 3 kami mengerjakan pedestrian paving, jalan irigasi, terus ada gardu multifungsi, ada RTH. Itu yang kami kerjakan dari segmen 1 sampai 3. Yang kita lewati itu jalan pedestrian. Tapi kalau di segmen 4 sampai segmen 7 itu yang kita kerjakan adalah jalan pedestrian, kemudian ada jembatan irigasi, gerbang pedestrian, gerbang 1 yang di zona 7 yang ada tiga gerbang di dekat Masjid Syaratus Rosihin, sama gerbang 2 yang Kuningan di depan masjid. Bu, kalau selesai saat ini Bu, berapa biayanya sudah dicairkan semuanya lah, sekitar 30 berapa tadi Bu? 2 ya? 32 miliar. Nggih. Berarti sudah dicairkan dananya sudah, ya? Sudah. Nggih, pemeliharaan aja lagi. Ya, Bu, ini kan terkait ini keluhan kepala Kemenak, Bu. Ya. Itu kan terdampak tuh anunya. Pagarnya yang pagar kantor Kemenak. Kantor Kemenak. Itu sudah dibangun, cuma belum dikasih nama. Sebelumnya kan bernama tuh. Siap. Nah, itu Pak, memang itu bukan pagarnya terdampak Pak, ada tulisan. Di depan Kemenak. Ya, betul. Nah, itu kemarin mungkin Pak Yudi, ini asisten kami Pak, kepala asisten perencana, itu kemarin sudah kami pesan, cuman karena kemarin ada beberapa desain tulisan yang kita rubah. Ya, jadi, ini kan ada Arab Melayunya kajar lah. Minggu depan mungkin sudah ada Pak.
dan segera kami pasang. Kemudian terkait itu Bu, kan di antara yang jalur kuning itu kan ada yang dipaku tuh. Maksudnya di baut, dibikin baut. Karena lu tahu itu kelindasan. Lu apa namanya pintu masuk dan pintu keluar kantor itu. Jersidin Bu itu rawan untuk lepas karena bilanya lepas tinggal bautnya, bautnya itu membuat ban bisa bocor. Nah itu Pak, metode apa kami berpikir lah ini gimana, karena kan kemarin sempat lepas. Coba kami metode dengan baut. Nah itu tapi jadi bahan diskusi kami juga nih, mungkin kami cari solusi lain lagi Pak. Ini masih kita masih diskusi. Nah, intinya kami tidak diam lah, tetap kami ini komit untuk menyelesaikan perbaikan. Baik Bu, ini kemarin ada pengukuran Bu dari segmen kedua katanya, informasi benarkah itu Bu, akan ada lanjutannya dari jembatan itu sampai ke wilayah itu ya, komplek Raudah ya, atau Kubah? Nah kalau itu Pak, kami belum bisa memberikan tanggapan karena semua ini kan keputusan berada di pimpinan pusat Pak. Jadi kami di sini tatarannya hanya sebagai pelaksana. Jadi kalau memang nanti sudah siap perencanaan dan sebagainya, baru mungkin kami akan bisa melakukan persiapan di sini, termasuk pelelangan, mungkin itu Pak.